sudah kebuka. Ayo kita cepat-cepat dikasih waktu. Tak mengkhianati hasil, portal gaib yang coba dirasakan pun menunjukkan keberadaannya. Hingga tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kami pun bergegas menuju ke sebuah tempat di area villa ini. Kananda! Kananda! Ayo cepat. Ayo. Ayo, teman-teman Kananda, hati-hati, hati-hati. Ayo, misi mana? Kananda! Tertinggal di belakang. Ayo, kita dikasih waktu. Ayo. Tadi ada tim yang jatuh. Iya. Wow. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo kita masuk. Pelan-pelan Kananda, Kananda pelan-pelan. Kananda. Aduh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu ada apa sungai ya? Enggak tahu, Pak. Tetap pelan-pelan. Ayo, Fasa. Ada suara. Ada suara. Ayo, ada suara. Ada suara tembak. Ada suara musik. Hah? Iya. Ada suara musik. Eh. Ayo, ayo. Dan yang bikin aku tambah kaget lagi, Kananda itu ngebawa kita ke salah satu sungai di dekat sini. Yang keadaannya itu, ini tuh lagi malam, terus dingin di daerah sini. Dan juga sungai itu tuh licin, serta minim penerangan. Yang artinya itu tuh sangat amat bahaya buat aku sendiri, buat Kananda, Kak Frisli, dan juga buat tim. Gak apa-apa. Di sini. Gak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Fasya. Mungkin kamu alami. Jadi kita ada di dimensi yang berbeda. Dan saat ini kita diizinkan untuk masuk ke dimensi dimana dari tadi tuh kita nyari sosok kakek Uncang.